Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Antep ini mau mendaki ke Gunung Guntur. Cuman kita lewat jalur trek Kecamatan Kahuripan. Jadi lewat Gunung Guntur. Bismillah. Sebelum kita berangkat, biasa kita untuk berdoa dulu untuk perjalanan ini supaya kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan. Dan yang paling utama kita bisa balik lagi kumpul bareng keluarga di rumah. Itu yang paling utama. Berdoa mulai. Ada beberapa jalur yang bisa kita lewati, dan kali ini kita melewati jalur Cikahuripan yang terletak di daerah Semarang Garut. Tentunya seperti biasa, kita memeriksa kembali perlengkapan dan perbekalan kita agar tidak ada yang tertinggal. Setelah aman, kita melanjutkan langkah kita. Tiba-tiba, ada dua orang pria yang mengakui sebagai volunteer dan menghampiri kita dan menanyakan beberapa hal tentang registrasi. Di desa, apa saya di Payun? Payun sekali, tapi biasa. Kayak pasihan karcis. Oh, ya kayaknya. Ada penagihan 10.000 Kang Aceng ya? Iya, siap dibayar. Yang penting aman dan sentosa. Kayak lirik lagu aja ya. Bisa aja Kang Ujang. Jarak tempuh untuk menuju base camp dari tempat parkiran kurang lebih 2 jam dengan cuaca tidak hujan. Namun kalau hujan ya kurang lebih 2-3 jam. Base camp Gunung Guntur.
Raya Cikapuripan. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin yang kedepannya dan pulangnya sehat terus. Dari basecamp mungkin beberapa jam, beberapa menit di sini. Paling soal mungkin jam terakhir. Iya siapa yang pulang? Insyaallah. Pulang ayo lah. Yuk. Ayo berangkat. Karena kan hujan, kita memakai safety anti virus PD. Anti virus angin, basah. Ya, berangkat hujan-hujan. Sobat NDTV, ini kita udah di pertengahan jalan. Ternyata jalur sini rawan longsor juga karena kontur tanahnya pasir kerikil. Iya hujan, tapi alhamdulillah kesemangatan tim untuk menuju puncak 4 meskipun hujan digoukeun wae. Gerimis, kabut, dingin, campur aduk. Dari Pendaki Bogor, sukses buat untuk NTTV. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan. Dikarenakan hujan masih terus begitu ditambah angin sama hujan ya. Sekarang kita nge-trip untuk ke pos 2. Pos 1 beres di ketinggian 1760 mdpl. Tinggal menuju pos 2 perjalanan malam. Baru pukul 8-an lah. Insya Allah kita target pukul 10 nyampe ke pedang 4 setelah pos 2. Ternyata seru juga.
ngetrek di malam hari. Ada seram, seru, takut, tipu. Ayo, ingat terus. Malam hari dengan keadaan gelap dan hujan, kita tetap melanjutkan perjalanan dengan keadaan basah. Ternyata seru juga ya mendaki di malam hari. Dan sampailah kita di pos 2 untuk beristirahat. Kemudian kita memutuskan untuk mendirikan tenda dikarenakan hujan semakin deras dan sumber penerangan juga sudah terbatas. Terpaksa aktivitas vlog ini kita lanjutkan besok hari. Dan keesokan harinya kita menemukan sumber kekayaan alam yang sangat luar biasa. Penasaran? Tonton part 2-nya ya, tetap di channel NTTV. Bye.